Halo guys, Bilqis Parfum balik lagi nih. Masih dengan informasi seputar dunia parfum, kali ini Bilqis Parfum mau ngasih info nih. Apa aja sih merek parfum lokal terbaik yang wanginya tuh bisa nempel seharian? Jangan salah, selama ini banyak loh merek parfum lokal yang jadi incaran. Karena wanginya yang mahal, namun tetap dapat dibeli dengan harga terjangkau. Tentunya nggak kalah deh sama parfum dari luar negeri. Bagi kalian kaum milenial, wajib cobain merek-merek parfum lokal terbaik berikut ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa untuk berkomentar secara positif agar kami bersemangat membagikan informasi yang bermanfaat. Simak sampai habis 10 merek parfum lokal terbaik wanginya nempel seharian. HMNS. Parfum ini dibanderol dengan harga Rp195.000. HMNS mengeluarkan banyak seri parfum yang biasanya langsung sold out bahkan dalam hitungan menit saja. Ada seri Orgasm, Alpha, Theta, XY dan XX, dan Farhampton. Seri Orgasm menjadi salah satu seri yang paling banyak diburu oleh milenial karena parfum bertipe Eau de Parfum ini memadukan wangi floral, amber, dan vanilla beans yang bisa menjadikan pemakainya memiliki kesan manis sekaligus elegan. Dari segi kemasan, HMNS memiliki kemasan yang simple dan praktis untuk dibawa bepergian. Jadi nggak heran deh kalau parfum satu ini banyak diburu milenial. Oh ya, kalian bisa mendapatkan parfum beraroma elegan ini di official store HMNS, tapi siap-siap rebutan ya. L'Occitane. Harga L'Occitane hampir sama dengan HMNS, sekitar Rp185.000. Seri parfum ini recommended untuk pria maupun wanita. Sebagai salah satu brand parfum lokal terbaik, L'Occitane punya beberapa seri parfum dengan aroma yang tidak kalah menggoda dibanding HMNS. Ciri khas L'Occitane adalah aroma wewangian gourmand. Gourmand sendiri adalah salah satu jenis aroma dasar parfum yang menggabungkan campuran bahan-bahan sintetis, hampir mirip sama aroma makanan. Parfum beraroma gourmand memiliki komposisi aroma rempah-rempah alami seperti madu, coklat, vanila, ataupun kopi. Sudah bisa dibayangkan bukan bagaimana wanginya? Untuk yang suka aroma kopi nih, ada L'Occitane Coffee Mood yang katanya memiliki aroma serupa dengan YSL Black Opium yang menggoda. Wah, 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 tertarik gak nih buat memiliki salah satu seri parfumnya? Aulu. Aulu yang unyu ini bisa kamu dapatkan dengan harga relatif murah, yakni sekitar Rp189.000. Harganya menyesuaikan dengan ukuran botolnya, 15 ml seharga Rp189.000 dan 50 ml seharga Rp389.000. Bisa deh nyoba ukuran yang paling kecil kalau masih ragu beli. Seri parfum yang paling direkomendasikan antara lain Arcana, Ego, Zephyr, dan Aether. Aroma khas yang diusung parfum ini cenderung pada aroma yang manis seperti sandalwood atau kayu cendana, bunga melati, hingga vanila. Murah sih harganya, tapi nggak murahan wanginya. Apalagi kemasannya yang simple menambah kesannya yang lucu dan elegan. Aulu bisa dipakai untuk cewek maupun cowok loh. Kalian bisa mendapatkannya secara mudah melalui e-commerce seperti Shopee.
Artisan Perfumery. Harganya sih lumayan murah dibandingkan ketiga parfum tadi, sekitar Rp125.000. Berbeda dari merek parfum lokal sebelumnya, Gangga Artisan Perfumery ini mengusung konsep eco-friendly, di mana kemasannya tampak bergaya rustic dengan bottle cap terbuat dari kayu. Sebagai salah satu parfum lokal terbaik, Gangga Artisan Perfumery memiliki aroma khas yakni perpaduan antara wangi floral, amber, dan citrus. Setidaknya ada 4 series parfum yang bisa kalian coba, yakni Neroli dan Rose untuk cewek dan bergamot serta Patchouli untuk unisex. Days de la Cour. Parfum Days de la Cour dibanderol dengan harga sekitar Rp237.000. Kalau kata Ed Herdior sih, Days de la Cour ini parfum lokal dengan aroma khas yang terbaik sekelas brand internasional. Widih, penasaran kan gimana aromanya? Days de la Cour menghadirkan 4 varian aroma, yaitu Pure, Delicate, Fame, dan Atypical. Seri Delicate dianggap sebagai parfum Days de la Cour yang terbaik. Seri Delicate ini punya aroma floral yang tidak terlalu kuat namun tetap tahan lama. Cocok dipakai saat daytime. Bisa dibayangkan guys, gimana membuat siang harimu begitu menyegarkan hanya dengan 3 kali semprotan Delicate? Iyo dia, parfums. Coba tebak berapa kisaran harga Iyo dia parfums? Yaps, kisaran harganya adalah Rp289.000. Iyo dia parfum sebagai salah satu parfum lokal terbaik ini punya 4 varian aroma, yakni Freeze, Gerania, Iridaze, dan Nisotiana. Bagi kalian penggemar wewangian bunga, kalian wajib punya series Freeze. Freeze akan membuat kalian memiliki kesan feminin dan anggun. Oh iya, parfum ini tak hanya bisa dipakai untuk aktivitas di siang hari saja loh. Mau ke pesta ataupun pergi kerja, kalian tetap bisa menggunakannya. Kalian bisa menjadikan Iyo dia Parfum sebagai hadiah terbaik untuk kesayangan kalian. Iyo dia Parfum menyediakan layanan custom nama yang bisa dibubuhkan pada label parfum yang dibeli. Kurang istimewa apa coba? Buruan gih beli! The Living Potion by Kiev. Parfum keluaran Kiev ini dibanderol dengan harga Rp135.000. Cukup murah untuk kriteria parfum mewah. Parfum beraroma khas floral nan elegan ini cocok untuk kalian yang punya style feminin atau cewek banget. Jika kamu mencari inspire parfum dengan daya tahan yang cukup lama, maka cobalah merek parfum lokal terbaik yang satu ini, The Living Potion by Kiev. Brand ini menawarkan berbagai varian parfum yang terinspirasi dari brand-brand ternama seperti The Living Potion Becky Roach inspired by MFK Baccarat dan The Living Potion Perfume Chloe inspired by Chloe Liao. Delapan, Wardah Eau de Toilette. Coba tebak berapa harganya? Betul, hanya Rp100.000. Wardah Eau de Toilette adalah parfum keluaran brand Wardah. Hah? Wardah? Nggak salah tuh. Eits, enggak dong. Kata siapa Wardah hanya mengeluarkan produk kosmetik dan skincare aja? Buktinya nih ada Wardah Eau de Toilette. Varian aroma yang dikeluarkan pun cukup banyak. Setidaknya ada 4 pilihan parfum, di antaranya
Shine yang beraroma buah, Flame yang memiliki paduan aroma floral dan vanilla, No Sense yang beraroma lembut khas tumbuhan alami, dan Sparks beraroma dinamis dari bahan floral. Brand lokal ini juga ternyata memiliki beberapa varian parfum EDT. Tahu kan apa itu EDT? EDT adalah parfum dengan konsentrasi rendah alias parfum yang aromanya dapat bertahan maksimal 5 jam aja. Tapi nih, kamu gak akan kecewa deh sama aroma yang segar dan ceria. Morris. Morris dibanderol dengan harga Rp21.000. Hah? Masa iya sih? Iya, beneran. Hanya cukup mengeluarkan uang Rp21.000 sudah bisa menikmati parfum lokal yang punya kualitas oke punya. Cari merek parfum lokal terbaik dengan harga di bawah Rp50.000. Parfum Morris jawabannya. Untuk pria, Morris menawarkan 4 pilihan aroma parfum seperti futuristik, navy, VIP, dan touring. Wanginya yang gak murahan dijamin bakal bisa bikin penampilan kalian semakin diperhitungkan. Sementara untuk wanita, merek ini punya produk unggulannya tersendiri, yakni Tropical Edition. Seperti namanya, Morris ini emang dibuat spesial buat kalian yang hidup di daerah beriklim tropis. Dengan menggunakan Morris, kalian bisa tetap segar di tengah terik matahari yang menyengat. Oh iya, brand ini hadir dengan berbagai pilihan aroma yang dapat digunakan tidak hanya kalangan orang dewasa aja, namun juga anak-anak. Saint Coat. Parfum lokal terbaik yang terakhir adalah Saint Coat yang bisa kamu miliki dengan harga sekitar Rp132.000. Saint Coat masuk dalam rekomendasi Cek Aja mengenai merek parfum lokal terbaik. Parfum ini beraroma khas fresh flowery scent, fruity, bahkan woody skin. Aroma parfum ini bisa tahan hingga 12 jam. Uniknya, bekas parfum tidak membuat pakaian kalian kekuningan. Dari segi bahannya, Saint Coat dibuat dari bahan-bahan berkualitas. Nah, brand ini menyediakan 8 varian aroma. Beberapa varian parfum yang dimiliki Saint Coat dengan penamaan yang unik seperti Sexy Scent, Naked and Nafty, Peach and Peace, hingga Power and Proof dan Breeze and Breathe. Itu tadi deretan merek parfum lokal terbaik versi Bilqis Perfume Channel. Jangan lupa kunjungi toko kami di toko Bilqis Perfume. Sampai jumpa di video-video berikutnya.